Pada Pilgub Jawa Tengah, pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi serta Ahmad Lutfi dan Tasya Yasin Maimun dinyatakan memenuhi syarat untuk berkontestasi di Pilkada tahun ini. KPU Jawa Tengah resmi menetapkan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk berlaga di Pilgub Jawa Tengah 2024. Keduanya adalah pasangan Andika Perkasa dengan Hendrar Prihadi dan Ahmad Lutfi dengan Taj Yasin Maimun. Kedua paslon dinyatakan memenuhi syarat untuk bertarung di Pilkada tahun ini. Salinan keputusan KPU ini kemudian diserahkan kepada perwakilan masing-masing paslon. Kami melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan pasangan calon. Dari seluruh persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon, kami nyatakan memenuhi syarat, kemudian kami tuangkan di dalam berita acara, dan hari ini kami serahkan salinan keputusan terkait penetapan pasangan calon Pilgub Jateng 2024 untuk pasangan pendaftar pertama Bapak Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, dan juga untuk pendaftar kedua Bapak Ahmad Lutfi dan Bapak Taj Yasin serta kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Usai penetapan, KPU akan melakukan pengundian nomor urut paslon yang akan digelar di halaman kantor KPU Jawa Tengah Senin malam. Sebelum pengundian nomor urut, KPU juga menggelar kampanye damai dimulai dari depan kantor KPU menuju sejumlah jalan protokol di Kota Semarang Senin pagi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan.